Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ki Haji Abdul Hamid Wahid, juga hadir dalam kesempatan ini Profesor Harisuddin, pimpinan atau entah disebut direktur atau siapa ini, KTTS Mitra Subur, Bapak Ivan, dan seluruh karyawan, tak lupa panitia pelaksana peresmian, seluruh yang hadir, kaum muslimin muslimat, hafizakumullahu jami'an. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan hari lahir jam'iyah yang kita banggakan, Nahdlatul Ulama, dalam usianya menurut kalender Syamsiah berusia 95 tahun, yang jika menurut kalender Komariahnya sudah 98. Hari ini sekelompok warga Nahdiyin sedang memulai ikhtiar membangun suatu program yang insya Allah semoga menjadi kebanggaan Nahdlatul Ulama dan kebanggaan para muassis, berdirinya satu komunitas yang berikhtiar secara mandiri, berdikari membangun perekonomian umat melalui kearifan lokal kampung ternak, yang kemudian dikenal dengan program KTTS, ya, Mitra Subur Kampung Ternak. Koperasi Ternak KTTS itu singkatan dari Koperasi Ternak Tani Mitra Subur, sesuai dengan tafa'ulan namanya, bermitra dengan kesuburan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mengingat 95 tahun yang silam, cikal bakal lahirnya jam'iyah Nahdlatul Ulama salah satunya adalah kekuatan para pedagang kiai yang pedagang, pedagang yang kiai, terhimpun dalam satu organisasi Nahdlatut Tujar. Maka merawat perjuangan NU itu tidak hanya semangat komunitas Taswirul Afkar yang secara keilmuan melahirkan generasi ilmiah, tradisi Bahtul Masail, kajian keilmuan berdasarkan maraji referensi kitab para ulama salaf, tetapi juga ditopang
oleh satu kekuatan ekonomi. Beliau-beliau ini terhimpun dalam gerakan Nahdlatut Tujjar. Bahkan salah seorang pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Kiai Wahab Hasbullah, jika tidak salah ingat, beliau menghabiskan seluruh hartanya. Wakila beliau memiliki luas tanah persawahan dari Surabaya sampai Mojokerto, sekian hektar. Itu dijual habis untuk membiayai perjuangan Nahdlatul Ulama. Dan ini sering disampaikan oleh para guru kita, agar ketika berjuang melalui NU, jadikanlah NU itu sebagai istri yang dinafkahi, dibiayai, dirawat, bukan dijadikan sebagai suami yang dimintai nafkah, dimintai belanjaan, apalagi kemudian ini jangan-jangan ada kekhawatiran ya, menjadikan NU sebagai sapi perah, na'udzubillahi min dzalik. Kalau perlu, sapi kita untuk NU, bukan NU dijadikan sapinya kita. Tetapi kampung ternak yang di situ ada program salah satu yang saya harapkan ke depan adalah pemenuhan kebutuhan daging halal. Halal secara proses penyembelihannya, higienis secara medis, secara kesehatan, kemudian brandingnya juga bisa memiliki daya saing dengan produk luar. Buat apa kita kemudian mendatangkan daging luar sementara pengusaha peternakan yang ada di negeri sendiri belum maksimal untuk ditumbuh kembangkan secara mandiri. Kalau dulu para ulama kita berjuang untuk mempertahankan akidah, tetapi yang lebih besar juga sejarah bangsa, negara bangsa ini dijajah, dan penjajahan itu ternyata bukan hanya persoalan akidah dan pola pikir pendidikan, tetapi ekonomi yang juga lebih parah. 350 tahun itu kita ditidurkan, dininakbubukkan dengan program-program investasi VOC. VOC itu hanya 600-an kapal yang datang ke Nusantara, tetapi bisa melahirkan belente-belente celeng yang kemudian terwariskan pola pikir mindset semacam ini melalui KENIL ya. KENIL ini tentara yang direkrut dari rakyat pribumi. Kalau Anda melihat foto-foto dokumen kolonial Hindia Belanda, sepote orang belentana situ, tapi si celeng nekuk tingkur nas ganas, si nitek taretana tibi, si mecot taretana tibi, bangsa tibi, pada rakyat Indonesia pribumi warga Nusantara. Tetapi kemudian sudah mendapatkan doktrin, cuci otak, dan berubah menjadi penindas. Nah, hari ini kita menghadapi hal yang mirip. Kalau VOC di masa lalu dalam bentuk kerjasama dengan para raja-raja pribumi. Nah, hari ini investor, oligarki dengan berbagai cara, penguasaan di berbagai perusahaan,
lahan, ya, dan berbagai hal lainnya sudah dibeli oleh mereka. Kita hanyalah menjadi buruh di negeri sendiri. Saya sempat menyampaikan rasa kesal dan emosional di salah satu daerah ketika mendengar oknum tokoh setempat dari warga NU ikut terlibat memediasi penjualan tanah kepada investor. Kita seharusnya belajar kepada negara-negara yang cukup cerdas. Mereka tidak memberi ruang terbuka kepada pendatang, tetapi menjadi tuan tanah di negeri sendiri. Para pendatang hanya mengelola, mengajari manajemen, cara, melatih, tetapi kitalah pemiliknya. Kitalah pada saatnya nanti yang akan mengelola, menguasai tanah di negeri sendiri. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik, hari lahir Jam'iyah Nahdlatul Ulama sekaligus tafa'ulan dengan lahirnya NU, peresmian kantor KTTS Mitra Subur, semoga seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan. Bukankah di dalam setiap 100 tahun, 100 tahun, 1 abad itu ada mujaddid, ada pembaharu. Rasanya NU sudah sangat membutuhkan pembaharu-pembaharu, terutama dalam bidang ijtihad, perjuangan al-iktisadi, harakah, harakatul iktisadi, pergerakan ekonomi keumatan. Karena ketika akidah sudah bisa dibeli, ya, nanti pada akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa dibanderol. Seperti hari ini saja, berapa banyak bungkus agama yang sudah bisa dibeli untuk menjual kepentingannya. Mohon maaf, ya, zikiran sudah dibanderol, ya, tahlilan sudah ada banderolnya, solawat ada banderolnya, majelis-majelis pengajian ada banderolnya. Apalagi yang masih mau dipertahankan kalau sudah perjuangan ekonomi ini sudah dihabisi. Begitu juga dengan perjuangan lainnya, lahan-lahan organisasi dalam bentuk pendidikan, lembaga pendidikan dijual, bahkan siap dibeli oleh kelompok sebelah dengan jaminan 50 juta per tahun asalkan mengubah ajaran akidahnya. Yang biasa setiap menjelang maghrib kita membaca, memuji-muji Sayyidina Abu Bakar misalkan, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Siti Fatimah bintar Rasuli, nah, ini sudah mulai ditawar-tawar harganya berapa asalkan tidak lagi memuji para sahabat Nabi, bahkan melaknat beliau yang mulia. Na'udzubillahi min tadi. Maka perlu ada penguatan untuk melawan ini semua yang dikhawatirkan Nabi, kadal fakru ayyakuna kufran. Nyaris hampir saja kefakiran itu bisa diubah menjadi kekufuran. Sudah terjadi agama dijual dengan sebungkus sari mie misalkan, atau tidak sebut merek, ya, mie begitu saja, bahkan sembako. Nah, kiai-kiai dalam beberapa pertemuan saya sendiri mendengar ketika masih ada Ki Bedas Wargana, Allah yarham, Kiai Salahuddin Wahid, di situ berkumpul di Sidogiri, Mas Nawawi, Abdul Jalil, ada Kiai Zuhri, ada Kiai Setapal Kuda. Apa yang dimusyawarahkan? Sebagian memperjuangkan khitbah NU. Tetapi yang cukup unik, ya, Kiai Zuhri di forum tersebut menyampaikan ke depan NU harus lebih serius dalam penanganan ekonomi keumatan. Ini selaras dengan wasiat Kiai As'ad bahwa santri Sukorjo selain berjuang melalui NU, melalui pendidikan, beliau juga menitipkan ekonomi keumatan. Alhamdulillah sudah ada lahan perjuangan.
saya titip, mohon ini benar-benar diseriusi sehingga tidak ada hal yang kita khawatirkan. Termasuk saya yang paling merasa miris mendengarkan berita kabar bahwa di dua kabupaten, ya, saya tidak sebut pasarnya, di Kabupaten Bondowoso dan Situbondo. Ini Kiai Hamid, ya, informasi yang kami dengar beberapa tahun silam sudah. Mun acuale petang, berarti kan cara penyembelihannya ada yang salah, ya, bahkan yang sangat sangat keji sekali, ya, mereka mencuri sapi yang masih hidup, jadi dipotong sebagian organ tubuhnya sementara yang lain masih hidup. Ini kan sudah sangat sangat biadab sekali, lalu dijual ke pasar. Dan anehnya, yang cukup laris artinya tidak ada seleksi, tidak cukup hati-hati, selektif warga kaum muslimin Nahdiyin di dua kabupaten ini. Ini sangat miris sekali. Mari kita jawab persoalan semacam ini dengan solusi. Mungkin langkahnya kecil, tapi suatu saat semoga mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, menjadi berkah, manfaat yang cukup luas, jaringannya cukup luas. Ya, kita harus punya satu obsesi, cita-cita besar, bagaimana pasar tapal kuda, bahkan mungkin pasar Jawa Timur ke depan, ini adalah dari kampung ternak yang didirikan oleh warga NU, kaum santri, kaum muslimin yang ingin hidup berkah dengan menjalankan syariat agamanya, mulai dari penyembelihan, bahkan perawatan, sumber makannya. Ya, sekarang ada program bisnis pakan ternak. Ini bahannya dari mana, dikelola dengan cara apa, sehingga tidak ada lagi ternak yang di, apa istilahnya, iwan naki, kakenengan sesubhat, elantor embien ngakan rebena tetangga. Nah, ketika kemudian ternak ini makan dari tempat yang subhat, apalagi haram, ya, maka daging yang diproduksi oleh ternak ini juga haram atau subhat setidaknya, lalu dimakan. Pas ngunceng kiai, kan capok baban, cengoncengan, cengonceng, tak pati ngastete, buah-buah nangke benang akan taberetah, nyolpe andi enda tanggen, pas isam beli, tak dintong kiai, berhenti bi si andi, engki kiai, tapi oleh nak ngakan dari kenangan-kenangan, se haram atau tabah subhan. Pas dah remah, ini kan kiai pakani haram. Akhirnya kiai na surat tua, ya Allah, nyoni Allah, tak ada remah. Wa mashrabuhu haram, wa malbasu haram, wa mat'amu haram, wa ghadiya bil haram, fa anna yustajab. Jadi mun pada kiai tak mustajab, tak kening salah aki ni akhir zaman. Napa? Singun ceng tak ngastete kiai. Pada salah kapi, kiai na tak ngastete. Disuguhi makanan, oh, hari rezeki halalan thayyiban. Nah, dengan ikhtiar semacam ini, mudah-mudahan dari titik paling awal produksi makanan, kemudian proses peternakan, perawatan, jual belinya, transaksinya, penyembelihannya, branding yang akan kemudian dikemas tidak hanya menipu. Sekarang kan banyak apa, menjual merek, menjual bungkus, tetapi ternyata itu formalin, ya, pengawet atau dengan cara yang tidak islami. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Barakallahu fikum. Semoga ada cukup 20 orang, ya, isruna sabirun, yang sabar. Sabar itu artinya apa? Ketekunannya, sabar dalam kesungguhan mengawal program ini dengan baik, sesuai dengan arahan agama, tidak menyimpang dari landasan syariat, tidak keluar dari fikih. Nah, ini makna sabar yang luas. Jadi sabar itu bukan hanya diam ketika mendapatkan musibah, ta'asroh, tapi
artikel lagi maksiat, menjauhi segala hal yang syubhat dan haram dalam hal dinamika peternakan, kehidupan sistem ternak yang ada ini. Semoga kedepannya terus lebih barokah dan lebih bermanfaat. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin. Syakarallahu lakum wa fi juhdikum. Al-afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.